Ibu Rita Satriadi, Bapak almarhum Bapak Michael Iskandar. Dan ini kita bersama-sama mau merayakan Ekaristi untuk Bapak Michael Iskandar yang sudah dipanggil Tuhan pada tanggal 18 November 2018 yang lalu. Kita juga akan merayakan kedua rasul besar dalam gereja, perayaan hari raya Rasul Petrus dan Paulus. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk merayakan Ekaristi Syukur ini. Kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka. Beristimewa murid Tuhan, khususnya bagi keluarga, bagi istri dan anak-anak yang hadir sebagai pribadi yang bisa dikata sebagai orang rasul yang memberikan diri prioritas dalam perjuangan perjalanan perjalanan hidup iman, yakni dengan gigi kuat teguh untuk keluarga, karena dari keluarga itu adalah lahir gereja. Gereja itu kuat apabila keluarga kuat. Maka pribadi seorang Michael, Bapak Michael adalah memang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Tuhan, mulai dari garis start sebagai seorang pribadi, sebagai seorang murid Tuhan, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sampai pada garis finish dengan jiwa seorang rasul, semangat Petrus dan semangat Paulus menjiwai hidupnya. Salah satu adalah sebagai pribadi yang teguh, kuat, kokoh dalam iman untuk rasul di dalam keluarga. Mari, dalam doa kita hari ini, Yesus, dalam hidup kita masing-masing. Agar perayaan kita ini berkenan di hadirat Tuhan, mari dengan rendah hati kita mempersiapkan diri, menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, agar kita layak merayakan perayaan keselamatan ini. Dengan berkata, dengan perbuatan dan pelayan, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
iman kami. Inilah hadiah Engkau anugerahkan kepada kami hari untuk merayakan Rasul Petrus dan Paulus. Hari ini hari yang suci penuh sukacita bagi seluruh gereja. Kami mohon semoga rahmat-Mu senantiasa penuh setia menaati acara para rasul dan memiliki semangat kerukunan mereka, sebab merekalah yang pertama-tama menegakkan gereja-Mu, Tuhan sumber kehidupan. Iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan Putra-Mu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan hamba-Mu Michael Iskandar yang telah Kau panggil beberapa hari yang lalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bersatu dengan Iku dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Kita katakan sampai. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar di dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu kepadanya, "Bangunlah segera." Pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir.
dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Alleluia. Di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikian lainnya Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Terima kasih yang terkasih. Selamat siang. Selamat siang. Bapak Ibu, Saudari dan Saudara, saya sebelum mau memberikan renungan ini, saya agak berat dan sangat berat. Bukan berat saya terlalu berat, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk benar-benar pertama menghayati makna perayaan ini. Dan sebelum saya memberikan permenungan ini, di bagian awal kita ingin merenungkan dulu hari raya yang kita rayakan ini. Dan teristimewa juga hari yang sungguh di mana keluarga dan istimewa gurita mengajak kita untuk bersama-sama merayakan sebuah perayaan iman untuk mendoakan kebahagiaan bagi suami tercinta Bapak Michael Iskandar. Kalau kita bisa melihat dua peristiwa ini dalam perayaan iman, maka itu akan memudahkan kita untuk kita merenungkannya dan menjadi satu benang merah untuk juga pijakan kita sebagai umat beriman untuk berziarah menuju ke tanah terjanji yang istimewa yang sudah dimiliki oleh Bapak Michael Iskandar. Umat Tuhan yang terkasih, hari raya ini Paulus dan Petrus, satu Petrus dan Paulus. Hari raya ini lingkungan di sini juga Petrus dan Paulus. Ini di luar rencana saya, kira inilah mujizat yang mungkin Tuhan itu begitu indah, begitu luar biasa, mengatur semuanya di luar rencana. Maka rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Indah rencana. Nah, itu kata Suster Menteri, lagu kesukaan saya. Maka hari ini Rasul Petrus yang di luar juga pikiran kita, seorang penjala ikan. Apa artinya Petrus itu? Apa juga kehebatannya?
bisa. Sekali lagi, indah rencana. Seorang nelayan yang mungkin juga di luar pemikiran orang, tiap hari berurusan dengan ikan, tentu bau, dan tapi yang bau itu akan justru menjadi sesuatu yang luar biasa harus semerbak dari pribadinya, dari hidupnya, dari perjuangannya, dan dari teladannya. Itu bagus. Menjadi penjala manusia, bahkan di gereja menjadi seorang yang luar biasa, nomor satu menjadi PAUS. Lalu Paulus, basicnya Paulus kita semua tahu penjahat, namun dia adalah dari golongan Farisi yang luar biasa, juga orang yang berpengetahuan, namun kok muaranya orang yang berpengetahuan kok jadi penjahat, pembunuh lagi. Tapi sekali lagi indah rencana Tuhan, ditangkap oleh Allah dan menjadi seorang rasul. Dan luar biasa 180 derajat diselamatkan oleh Tuhan dan menjadi seorang yang mengutamakan Kristus di atas segalanya. Maka Petrus dan Paulus dirayakan menjadi satu sebagai rasul-rasul yang membawa nama gereja, dan di atas segalanya mereka mempertahankan iman dan Kristus di atas segalanya. Dan satu lagi tak kalah penting juga, pribadi Bapak Wakil Iskandar. Saya tidak mengenal beliau, pasti Bapak Ibu sangat mengenal ya. Yang sangat tahu mengenal dan mengenal luar biasa adalah Ibu Rita dan anak-anak. Namun saya membaca dari refleksi seorang anak yang menulis perjalanan hidup mengenai seorang ayah yang luar biasa bagi saya, catatan mulai yang terkecil, mulai dari awal hidup seorang Michael sampai pada akhir finish untuk kembali ke sang bapak. Begitu rapi refleksi seorang anak menulis perjalanan hidup dan perjalanan. Saya tidak akan membacakan semua di sini, tapi dari hasil yang saya baca dan saya mengambil poin-poin yang luar biasa bagi saya juga, catatan yang sangat luar biasa. Dan catatan-catatan Redex itu, kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan tadi, itu tersirat dan tersurat semangat hidup yang dimiliki seorang Bapak Michael. Yang bisa saya ambil poin sebagai seorang rasul yang saya katakan tadi di awal tadi, rasul dalam gereja kecil, rasul dari keluarga. Semangat apa yang ia berikan? Ia lahir dari seorang pribadi yang hidupnya juga di zaman itu, zaman yang sungguh-sungguh menantang. Pemberian diri, bahkan satu hal yang penting adalah berjuang untuk mengalami pendidikan Katolik yang memang sebagai dasar aktif sebagai seorang pemuda, namun beliau dikenal seorang yang merenung, berdiam, merenung. Pribadi Maria ada di dalam merenungkan segala perkataan spiritualitas tanpa kata. Di balik itu juga, sebagai seorang rasul dalam keluarga, semangat hidup Petrus yang sungguh luar biasa. Petrus yang kelihatan spontan, namun ia juga kadang tidak mengerti, tetapi ada satu makna atau pribadi yang dari Petrus, keseriusan dan kegigihan serta kekokohan pribadi Petrus di dalam pribadi Pak Maka, dan dalam situasi-situasi yang mengejar. Kamu bacaan kedua tadi luar biasa. Tak terlepas dari kegawat si anak-anak.
yang berbicara pada pilihannya, yakni Kristus di atas segala. Seorang pribadi yang juga luar biasa perhatian terhadap keluarga yang tidak pernah lepas. Bagaimana yang harus memperhatikan anak-anak, bagaimana yang harus berjuang untuk sampai pada titik yang harus kita bisa katakan antara perjuangan untuk akhir-akhir. Pribadi seorang rasul dalam keluarga yang juga dari hidupnya bahkan berjuang untuk melawan sakit penyakitnya yang tidak pernah melepaskan pandangan mata untuk keluarga. Ia juga masih memberikan waktu untuk menjemput dan mengantar seorang yang belum lagi perjuangan di akhir hidup yang sungguh luar biasa. Ia sebagai seorang yang mengalami sakit dan penyakit, namun di situ ia tidak pernah memberikan, menyatakan bahkan lemah, tetapi ia kuat di hadapan sebagai seorang rasul di hadapan Tuhan. Bangkit dan terus bangkit untuk tetap memperjuangkan tangan sampai dari sini. Saudara dan saudara, menjadi rasul itu kita tidak perlu menunggu diberi gelar oleh gereja, tetapi dari diri kita sendiri kita sudah menjadi rasul mulai dari lingkungan kecil. Dan pribadi Bapak Michael telah melaksanakan itu. Sebagai seorang murid Tuhan, ia juga menimba dari Petrus dan Paulus, pribadi yang tangguh maju berkorban walaupun harus dirinya, namun ia tetap menunjukkan sebagai seorang ayah, suami yang setia telah mengikuti Kristus seutuhnya. Maka kalau kita membaca bacaan kedua tadi, coba kita lihat kalimat terakhir. Coba Bapak Ibu baca kalimat terakhir. Apa dikatakan di sana? Baginya kalimat terakhir, baginya kemuliaan selama. Baginya kemuliaan selama. Beliau mengakhiri kalimat itu, baginya kemuliaan. Baginya adalah yang luar biasa. Dengan kekuatan Kristus, ia juga bertahan seperti Kristus yang suci. Saya terus membaca ketika saya menerima refleksi dari seorang anak ini yang diberikan oleh Bulita, bagi saya banyak belajar dari pribadi ini. Maka menjadi rasul sekali lagi, jangan cari contoh diubah oleh satu kebenaran saja. Petrus mau diubah, Paulus mau diubah, Bapak Michael mau diubah. Memang satu seorang pemahat, pemahat kayu yang mungkin menurut pandangan awal bukan seorang pemahat kayu apa, tapi ketika dia mengambil kayu itu dan kayu itu membiarkan diri itu dipahat, dibentuk, mungkin kayu itu akan merasa sakit dan sakit. Lalu dia membiarkan diri dipahat, diukir, dirubah, dan akhirnya menjadi sebuah batu yang luar biasa dikatakan oleh ayahnya. Membeli itu adalah berkorban, berkorban
itu adalah sukacita. Bapak Michael telah menolong ibu sebagai seorang kasih yang setia dan memberikan diri seutuhnya untuk Kristus dan untuk keluarga dengan pengorbanan yang sungguh luar biasa. Maka kemuliaan yang ia nyatakan itu juga telah ia terima ketika ia kembali ke sang hikmat sejati. Saya yakin Bapak Michael juga telah bahagia dan Tuhan telah menyediakan tempat yang istimewa. Dan kita berharap beliau juga mendoakan keluarga dan kita semua. Dan semoga doa Santo Petrus dan Paulus juga mengeluarkan kita yang masih berziarah agar kita menjadi rasul-rasul yang berguna, berguna, setia baginya kemuliaan Allah di atas segalanya, karena Tuhan selalu membuat dan memberikan kita indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyatakan iman dan percayaan yang menderita sengsara dalam pemerintah Pontius Pilatus disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang berupa penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga diserahkan nama Bapa yang Maha Kuasa, dari surga yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, hidup kekal. Kita panjatkan doa umat. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita dengan perantaraan Yesus Kristus Putranya dengan penuh iman dan mantap. Kuatkan hati umatnya di daerah-daerah terpencil yang mengalami penganiayaan dan penindasan demi iman. Marilah kita mohon bagi keluarga Bapak Michael. Ya Bapak, peringatan meninggalnya saudara kami Michael Iskandar terasa begitu cepat. Rasa-rasanya baru kemarin saudara kami masih bersama-sama dengan kami semua. Ungkapan perasaan ini memperkuat keyakinan kami bahwa Engkau telah menerima dan mempersatukan saudara kami dalam persekutuan Allah itu. Marilah kita mohon bagi kita sendiri. Semoga Bapa menyadarkan kita akan tugas perutusan serta tanggung jawab kita sebagai anggota gerejanya. Marilah kita mohon Marilah kita doakan sanak saudara yang sudah meninggal dunia, Bapak Michael Iskandar, Moni Satriadi, Bapak Fransiskus Kristanto, Ibu Monica Wijaya, Ibu Loni Setiawati, Ibu Margareta Halim, dan Ibu Elizabeth. Marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga untuk semua orang sakit di mana berada. Istimewa kita berdoa untuk proses pengobatan dan kesembuhan Romo Parera yang sekarang ini sedang dilaksanakan proses pengobatan jantung berdasarkan janji Kristus sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persembahan.
Satukanlah kiranya persembahan kami dengan kurban putramu terkasih, sehingga perayaan dan pengabdian kami mewujudkan satu kurban yang berkenan di hatimu. Marilah mengarahkan hati kepada biasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukan yang dilenyapkan. Oh, suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga. Bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir, maka kami bermada memuliakan diri bersama para malaikat dan seluruh laskar surga kami dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu,
agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelai yang para rasul yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan memandang keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini bersama hamba-Mu Paus Kami Fransiskus dan Uskup Kami Ignatius serta semua uskup, para imam, diakon serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa. Persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Ingatlah ya Bapa akan hamba-Mu Bapa Matius Kandat yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, ia telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini ia serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Sebab Kristus akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Saudara-saudara kami seiman dan yang kami doakan hari ini dan semua orang lain yang hidupnya berkenan pada-Mu. Pada waktu itu Engkau menghapus setiap tetes air mata kami. Karena dengan memandang Engkau ya Bapa, kami akan serupa dengan Dia sepanjang masa dan tak henti-hentinya memuji Engkau. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Oh,
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan dan persatuan, dan pun dalam perayaan Kristi berpegang teguh pada ajaran para rasul dan sehati sejiwa teguh dalam cinta kasih-Mu, Tuhan cahaya abadi, izinkanlah kiranya hamba-Mu Bapa Michael Iskandar masuk ke dalam rumah-Mu, tempat cahaya dan damai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bersatu dengan Ikut dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Sebelum berdoa penutup, ada penyampaian. Silakan duduk. Sampai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kutipan yang sangat pas buat Bapak Michael Iskandar yang kita kenang dan kita doakan hari ini. Mari kita dengarkan sedikit cerita dari Ibu Rita mengenai Bapak Michael Iskandar dan juga sepatah kata dari kita. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Dewanto yang sudah menggantikan Romo Pangera yang sedang sakit. Sebetulnya hari ini kami ingin merayakan Ekaristi dengan indah bersama Romo Pangera, di mana Romo Pangera sudah menyiapkan buku karyanya untuk dibagikan kepada kita semua. Tapi rencana Tuhan lain, sebelum berangkat ke Jakarta jam 3 pagi beliau mendapat serangan jantung dan harus masuk ICU. Dan sekarang beliau sedang menjalankan operasi di Surabaya. Kiranya perayaan Ekaristi ini memang betul-betul indah. Dan kami merasakan Roh Tuhan hadir di sini, terutama dengan bacaan-bacaan itu. Semua sama dan perjalanan iman kami. Terima kasih untuk teman-teman dari Michael yang sudah hadir, saudara-saudara. Tapi perayaan ini sebetulnya ada untuk mengenang, karena satu hari sudah lewat, 100 hari sudah lewat, dan satu tahun masih jauh. Kami berkumpul di sini karena tidak mungkin yang di Melbourne ke Jakarta, yang di Jakarta ke Melbourne pada waktu beliau meninggal. Jadi saat itu pun waktu saya di Malang dan berbicara dengan Romo Pangera, sebetulnya gak ada tujuan dengan pisah ini, cuman beliau ingin cek up kesehatan dan saya menawarkan gimana Romo sebelum saya pulang ke Malang. Dan Romo dengan antusias mau bersedia untuk hadir, dan juga Romo mempersiapkan dengan teliti dan dengan penuh semangat, bolak-balik ganti bacaan, bolak-balik ganti lagu, akhirnya terjadi seperti sekarang ini. Kiranya apa yang tersirat dan sudah dilaksanakan saat ini bisa cukup berkesan dan tetap tertanam di hati kita bahwa perayaan Ekaristi itu perlu berganti dan penuh dengan iman seperti yang ada di buku Roh Pangera. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Baik Bapak Ibu dan yang terkasih, sesudah ini kita akan makan bersama. Mari kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Memang Romo Pangera sebelum saya kesini saya juga sempat jumpa di Kayu Tangan, dan beliau sebagai seorang dosen kami, profesor doktor kitab suci, namun ia sangat taat pada ajaran gereja. Ia juga meminta izin berkali-kali bahwa Romo saya, walaupun dosen saya senior kami dalam Karmel, tapi dia sangat taat dan menyelesaikan aturan hukum gereja, yang meminta izin saya berkali-kali lewat Romo Loren akan berjumpa dengan saya. Memang seorang senior yang luar biasa bagi kami di
Pondok Pantul juga. Dan sebelum saya pagi mau ke sini pun beliau menyampaikan saya, kita akan berjumpa di MKK. Memang banyak kasana sebagai seorang pribadi, seorang bapak, dan itu ungkapan dari seorang anak yang luar biasa mengikuti dengan begitu indah dan begitu luar biasa. Alinea terakhir yang saya baca, dari awal hidupnya hingga akhir perjalanan hidupnya seperti perlombaan menuju garis akhir. Dipenuhi dengan banyak pergumulan, tantangan, perjuangan, susah, jerih payah, keringat, korban, bahkan sampai pada puncak pengalaman penderitaan sebagai satu sukacita yang masih membagikan senyum dan membagikan semangat untuk terus berbagi. Setiap kali dia menyelesaikan satu balapan, satu pekerjaan, sebagai mulai dari muda sampai pada detik-detik terakhir kembali ke hadapan Papa, dia memulai balapan lainnya, dan pada akhirnya pun beliau menyelesaikan balapan terakhirnya hari Minggu 18 November bersama yang sangat dicintainya dan keluarga juga sangat mencintainya. Saya membaca refleksi ini tidak pernah habis dan terus saya baca, dan itu menjadikan suatu poin penting juga bagi kami sebagai kepala dan juga peran sebagai anak yang bagaimana mencatat dan menoreh ceripaya serta kasih dari sang ayah untuk keluarga dan anak. Maka saya memberi refleksi adalah Bapak Michael adalah rasul dari keluarga dan untuk gereja, untuk semua. Itu yang bisa saya katakan. Semoga refleksi saya memberikan satu kekuatan bagi perjalanan hidup keluarga dan kita semua. Mari kita akhiri dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita yang masih berjuang ini kelak kita pun akan menuju kepada tanah terjanji yang telah disediakan Tuhan kepada kita. Dan semoga kita semua senantiasa dilindungi dan dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga dan umat Tuhan yang terkasih, peran Ekaristi dalam rangka mendoakan untuk kebahagiaan arwah Bapak Michael Iskandar sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Sekaligus menyadari betapa fananya kehidupan kami
dan perjalanan kehidupan kami saat ini adalah perjalanan menuju Engkau. Tuhan, kami mengenangkan saudara kami Bapak Maika Iskandar, kehidupan dan cara hidupnya. Berkatilah kami, semoga kami pulang dari rumah ini membawa iman, membawa cinta, membawa harapan yang makin besar dalam hati kami. Berkati makanan yang tersedia agar dengannya kami semakin kekuatkan untuk melanjutkan tugas perutusan kami